Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi memastikan ledakan di kawasan asrama polisi Arumbara bukanlah aksi teror. Hal itu disampaikannya menyusul adanya ledakan di kawasan asrama polisi Arumbara, Jalan Rasati nomor AA12, Desa Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu 25 September petang. Namun dugaan sementara ledakan terjadi akibat kelalaian korban yang juga merupakan anggota Polresta Surakarta, yakni Bribka Dirgantara Pradipta. Dalam pemeriksaan pasca ledakan itu, ditemukan paket kardus warna coklat, 2 kantong plastik dengan ukuran 1 ons, 4 bungkus plastik kosong, sisa-sisa ledakan atau residu, dan sumbu petasan. Paket tersebut dipesan pada 22 April 2021 oleh Sivi Mantini Sujono, sedangkan penerima adalah pria berasal A, asal Klaten, Jawa Tengah. Buku hitam yang juga mercon sudah kita amankan. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Inisial apa, Jenderal? Inisial yang menerima itu A, yang mengirim itu S. Paketnya berupa petasan. Terus untuk pemeriksaan awal, yang menerima paket menyampaikan itu untuk mengusir tikus. Untuk tikus. Jadi nggak ada itu teror, nggak ada. Clear itu orang yang kita. Bukan di asrama itu ya? Bukan di samping asrama. Di samping asrama. Ya. Di kebun. Ya, karena asrama. Cuman ya karena mungkin lalai dan lain sebagainya, nanti kita dalami ke anggota yang sekarang lagi kami. Jadi kemungkinan awal kelalaian anggota ya? Kemungkinan awal kelalaian anggota. Dan ini kan musim panas. Kelalaian atau pelanggaran, Jenderal? Karena barang keluar dari Mapolres. Nanti kita dalami. Nanti kita dalami setelah kita periksa. Oke. Jadi nggak ada terornya, Pak? Siap.